Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan bikin video sinematik dengan lagu yang berjudul Troy Sivan Youth, yang dimana lagi viral juga di TikTok maupun di Instagram. Sebelum kita mulai tutorialnya, bantu saya, support saya dengan cara subscribe guys, agar saya dapat semangat untuk memberikan tutorial-tutorial menarik untuk kalian, karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung masuk aja di aplikasi VN. Di sini saya sudah buat videonya. Template video akan saya masukkan di dalam video. Jadi kalian tinggal screenshot, kemudian scan, masukkan footage kalian. Sudah, video kalian sudah siap, kalian kreasikan sendiri. Dan saya minta maaf guys, karena sering terjadi itu mungkin dari aplikasinya sendiri, karena di dalam template kadang bisa digunakan. Nah, itulah kelemahan dari aplikasi VN, juga sering nge-lag. Oke, kita langsung masuk aja di pembahasan. Di bagian awal ini, di sini saya menggunakan transisi 0,78 second dengan transisi black dan speed seperti ini. Nah, di bagian awal, jadi kalian bisa rubah atau kalian samakan, terserah kalian. Kemudian di bagian nomor 2, speed seperti ini. Nah, dengan transisi zoom in, di bagian nomor 3 seperti ini, sampai akhir video, dari nomor 3 sampai akhir video seperti ini. Jadi kita langsung masuk aja di bagian mentan lirik musik. Kalian bisa masukkan mentan lirik musik. Di sini saya hapus biar kalian paham cara masukkan mentan lirik lagu. Nah, di sini kalian pilih, kemudian kalian pilih chroma, kalian bidik yang warna hitam, kalian naikkan intensitinya jadi 50%. Nah, video mentan lirik kalian sudah selesai. Nah, seperti ini, kalian geser, kemudian masuk di bagian layer selanjutnya. Kalian bisa masukkan warna putih polos. Caranya kalian pilih material, kemudian pilih yang warna putih polos, kemudian kalian pilih forward atau naikkan ke atas. Kemudian kalian potong kecil-kecil jadi seperti ini. Di setiap bit ketukan di bagian pertama, nah sampai di bit nomor 7 kalian potong, kemudian potong kecil-kecil, kalian pilih blending, kemudian pilih overlay dengan opacity 80%. Nah, kemudian di bagian nomor 2 sampai nomor 5 caranya sama, kalian juga potong-potong kecil-kecil warna putih polos, kemudian masuk di blending, opacity kalian naikkan jadi 100%, kemudian kalian duplikat. Nah, kalau di bagian awal menggunakan blending overlay,
Di bagian nomor 2 sampai nomor 5 kalian menggunakan soft light dengan opacity 100%. Nah, kemudian masukkan logo kalian di sini. Simple sekali kan? Jadi hasil dari YouTube akan saya upload di Instagram saya Febrianto Pratama 1102 maupun di TikTok saya Febri Channel 1102. Semoga bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka dengan video ini, bantu saya, support saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe guys, agar saya dapat semangat untuk memberikan tutorial-tutorial menarik untuk kalian, karena subscribe itu gratis. Oke, hope you enjoy. Thank you.